Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys semuanya, apa kabar nih? Jumpa lagi dengan saya di sini di channelnya Anton Mucil. Oke, pada video kali ini, inilah unit dari PC Moto yang semakin komplit aja nih yang ada di depan saya. Ini ada tingkatannya guys, dari mulai 50cc, 110cc, 125cc, dan 150cc. Nah, ini dia trail yang semakin sini semakin komplit dan juga semakin bagus ya. Dan ini ada unit PC Moto. Ini keluarga PC Moto yang ada di depan saya. Dan ini unit-unit yang banyak digemari atau banyak dicari karena model-modelnya yang begitu bagus dan juga modern begitu ya. Dan inilah unit-unitnya. Kita mulai dari yang 50cc dulu. Nah, ini unit 50cc ini 50cc untuk umur anak sekitaran 7 tahun sampai 11 lah ya. Sampai 11 tahun dari mulai 7 tahun. Ini 50cc matic ya guys, dengan wheelsetnya itu yang belakang ring 10 dan depan ring 12. Nah, unit ini udah starter elektrik. Sudah ada lampu depannya juga, suspensi depan udah upside down dan suspensi belakang sudah monosok. Kalau mesin jangan ditanya. Nah, mesinnya itu 50cc seperti Honda series ya. Seperti itu. Ini yang banyak digemari untuk anak-anak kelas pemula ya, 50cc. Oke. Kita geser ke yang satu lagi. Nah, ini unit yang baru kemarin datang, ini ada unit 110cc matic. Nah, ini 110cc matic ini keluarannya sama dari PC Moto juga. Ini menggunakan wheelsetnya yang belakang ring 12, depan ring 14. Suspensi depan sudah upside down dan belakang sudah monosok. Kalau rem ini sudah cakram semua. Ini juga sampah, sudah ada lampu depannya guys, seperti itu. Nah, ini cuma kurang satu ya dari PC Moto ini, yang semi manualnya belum datang. Jadi sekarang yang ada yang 110cc matic. Nah, ini cocok untuk tinggi anak sekitaran 140 cm atau 13 tahun ke atas ya. Dan juga dari yang 110cc kita geser juga, di sini ada yang 125cc. Ini dulu pernah saya bikin konten videonya dan ini sudah lama muncul dulu dan sekarang juga ini masih dominan ya untuk 125cc ini, karena dengan harga yang murah terus fiturnya yang modern, karena ya bedalah dari yang 125cc yang lainnya gitu. Kalau ini sudah kopling manual ya, jadi kalau misalkan ini untuk dewasa atau SMP ke atas ya. Ini menggunakan wheelsetnya itu yang belakang ring 14 dan depan ring 17. Kalau suspensi ini udah upside down sama dan belakang sudah monosok. Kalau rem sudah cakram depan belakang ya. Dan ini mesinnya bisa dilihat 125cc seperti ini ya guys. Oke, dan juga ini yang selanjutnya ada trail yang baru banget ini datang. Ini ada trail dari PC Moto juga sama, ini trail 150cc. Nah, ini trail 150cc ini dengan mesin 150cc dan juga pakai pendingin oil cooler ya. Dan juga untuk lampu itu ada lampunya juga LED, terus dengan warna yang semakin kesini makin cerah gitu warnanya ya. Juga perlindungannya juga ini semakin kumplit gitu ya. Nah, ini dia CC 150cc gitu ya. Nah, ini untuk mesinnya seperti dilihat seperti ini guys. Nah, ini mesinnya, dan itu pendingin oil coolernya ada di depan. Karbunya semakin besar dan juga untuk corak ban ini beda banget sama yang 125, bisa dilihat coraknya ya. Ini menggunakan wheelsetnya itu yang belakang ring 14, depan ring 17. Suspensi sudah upside down yang depan dan belakang sudah monosok gitu ya. Jadi inilah unit dari PC Moto yang lagi tren dan yang banyak dicari sama customer saya ya. Dan sekarang di toko kita Mini-Mini Moto ini barangnya komplit. Ada yang 150cc, ada yang 125cc, ada yang 110cc, dan juga yang 50cc. Cuma satu kekurangannya sekarang, yang 110cc semi manual barangnya habis. Jadi nanti
kalau misalkan datang langsung saya bikin konten lagi ya. Jadi yang minat mau umur berapa tahun aja ini kita ready ya. Itu buat umur mulai dari 7 tahun sampai 11 tahun. Ini dari 12 tahun ke atas, yang tinggi minimal 140 cm. Dan ini pakai dewasa juga bisa. SE Moto 125cc, apalagi yang itu. Apalagi yang ini, yang 150cc. Wah, ini enak banget. Torsinya makin panjang, makin enak. Karena semakin sini, semakin kekurangannya diperbaiki begitu ya. Oke? Jadi yang minat nanti langsung saja WhatsApp ke saya di 085-320-441-022. Inilah unit-unit dari PC Moto yang lagi tren ataupun yang lagi banyak dicari. Karena dengan modal terjangkau, dengan kualitas yang bagus begitu ya. Oke, nanti kalau yang minat nanti langsung saja WhatsApp. Terima kasih semuanya yang sudah menyaksikan channel Anton Mocil. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Biar tidak ketinggalan info-info dari Anton Mocil. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.